Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau mengganti busi espas menggunakan iridium. Tapi ya ini busi bekas lah, cuma untuk mencoba. Ini iridium NGK, tipenya IFR6A. Oke, langsung saja. Kita cabut dulu businya. Ini kunci busi seadanya. Untuk businya bisa memakai Avanza yang belum VVTA, terus kemudian Yaris lama, dan juga Alphard. Alphard juga bisa. Dan kebetulan ini businya bekas punya Alphard. Nah, ini untuk busi espas. Kemudian yang ini busi Alphard. Nah, ini sama ukurannya. Dratnya juga sama. Terus kepalanya juga kunci 16. Ini. Nah, ini yang iridium. Terlihat lebih runcing. Nah, kalau ini yang biasa. Oke, langsung saya pasang. Oke, langsung kentengin. Kentengkan lagi. Sampai set saja, jangan terlalu kencang. Kemudian pasang lagi ya businya. Ini agak ribet karena ada grounding kabel busi Blue Fire. Olinya masih jatuh. Oke, kemudian mau coba dinyalakan. Santer.
memang stylenya seperti ini. Ini tidak pincang, memang seperti ini. Nah, itu tadi penggantian busi Vespa menggunakan iridium. Semoga bisa membuat referensi bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.